alam sa kalisan. Sabi niya, man kana yung binabilahi wal yung minakhiri, wal yakul khairan liyasmud. Ang liyasmud. Ang liyasmud. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka janganlah, maka berkatalah baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Rukunah lagi yang kedua ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Soalnya min husni mar'i. Islam. Min husni islami mar'i tarkuhu mala nah nih. Malaya nih. Artinya tanda seorang muslim, sebagian tanda kebaikan Islamiyah seseorang muslim ialah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun yang ketiga ialah menjaga amarah. Ternyata ta'dzah, janganlah marah. Hadis riwayat Ahmad. Rukun akhlak yang keempat ialah keselamatan dalam hati. Dalilnya layu minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudara seagamanya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.